saat kami datang ke lokasi dan mengamankan TKP, ternyata ada seperti yang tidak biasa saya temukan. Karena hasil CCTV ini ada dua ekor anjing yang selalu berkeliaran di TKP, dan pada saat itu juga anjing ini turut memburu korban. Sehingga kami mencari pemilik anjing ini, ternyata betul bahwa pemilik anjing inilah yang melakukan pembusuran.